Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kami akan tur sehari ke Dili. Jadi kami berangkat dari Attambua pagi-pagi pukul 8 karena memang border atau perbatasan ini dibuka pukul 8 dan nanti ditutup pukul 4 atau bisa lebih-lebih sedikit pukul 5 sore. Jadi kami berangkat ke sana pagi-pagi, putar-putar sebentar di Dili. Ini Pantura. Ini Pantai Utara ya? Iya. Iya. Pantura. Ini kenapa Pantura? Ini kenapa Pantura? Tapi karena itu namanya hijau. Pantura ini karena itu sih. Iya, karena ada batu di situ gede, jadi dibilang ini daerah Pantura. Oh, itu batu gede. Batu gede itu. Bisa ini daerahnya batu gede. Karena ada batu gede itu. Ini nih. Tuh, ada batu gede. Orang di sini juga bilang ini batu gede. Saya nama Indonesia ya. Akhirnya orang Jawa atau orang sini? Biar kan jajan Portugis bisa jadi di Indonesia apa ya? Bisa jadi punya kita. Ya ini integrasi. Sejarah dulu kan Portugal mereka sempat menguasai di integrasi. Ya. Kita Thank you.
ya. Wisata ya, belum dipakai wisata mereka ya. Kosnya sangat tinggi. Jadi contohnya 20 feet kontainer dari Surabaya, limit cost sampai ke sini bisa 35 juta. Sedangkan turun di atap pokok 16 juta, plus truck 5 juta, jadi 21 juta barang masuk diri. Makanya kami minta infrastruktur di Kabupaten Belu agak diperbaiki. Ya, karena ini dirinya pasti of course. Mereka bayar di sini. Di China lebih mahal. Waktu itu belum ada kuncinya, yaudah agak ngawatnya kurang murah dan terlarang. Ujui ya? Ujui. Untung aja
aja. Bilangnya murah. Nah, kasih utang dulu. Kasih utang dulu. Bayar. Bayar pakai Toyota yang apa ya? Ini apa ya? Kita akhiri trip pertama ini setelah kita memasuki KBRI Dili, Kedutaan Besar Republik KBRI Indonesia yang ada di Dili.
saksikan perjalanan kita selanjutnya untuk trip yang kedua maupun ketiga. Terima kasih, salam sehat selalu.